Assalamualaikum. Jadi kita ini akan mencoba UPS. Katanya habis baterai, baterainya nggak nyimpan lagi. Coba kita tes ya. Jadi ini ada ini charger HP, charger laptop. Charger laptop. Dan kita tes di sini. Oke, sekarang kita cabut. Ini posisi hidup ya. Posisi hidup, sekarang kita cabut catnya. Oke, habis. Nah, habis. Jadi, kalau ini digunakan di CPU, maka CPU akan mati, tidak sempat kita shutdown, CPU akan rusak. Oke, sekarang kita colok lagi dan sekarang kita akan mulai pengerjaannya. Biasanya kan gunakan magnet, guys, enggak kemana-mana. Dilepas satu. Nah, harus tengok kontak aja ya. Ini mau kontak. Ya, mau lah. Thank you.
Oke, kita tes. Sedikit saja ya. Kerja. Oke, tampaknya bagus. Sekarang kita pasang lagi casingnya. Oke, selesai. Sekarang sebelum dipergunakan, cas dulu selama 4 jam. Setelah itu baru kita gunakan. Oke, sampai jumpa 4 jam lagi. Oke guys, sekarang udah 4 jam. Sekarang kita coba untuk men-charger laptop lagi ya. Oke, ini chargernya. Kita langsung pasangkan. Sup. Oke, sekarang kita cabut ini. Cabut power. Oke, nampaknya berhasil. Oke, selamat mencoba di rumah dan jangan lupa subscribe dan share, komen. Sip lah.